Ini akan tambah mempererat hubungan harmonis antara negara Indonesia dan Singapura. DPP LDI menghadiri perayaan National Day ke-59 Singapura yang dihelat di Hotel Shangri-La Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat pemerintah di antaranya Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dan perwakilan dari negara sahabat lainnya. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan, LDI membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah Singapura. Setiap tahun DPP LDI diundang Kedutaan Besar Singapura di Jakarta untuk menghadiri perayaan National Day Singapura. Harapan saya ini akan tambah mempererat hubungan harmonis antara negara Indonesia dan Singapura dan juga tentunya dengan masyarakat Indonesia yang dalam hal ini pada saat ini LDI menjadi salah satu wakil komponen bangsa dengan rakyat Singapura sehingga bisa berjalan dengan baik. Kiai Haji Kriswanto berharap kerjasama antara LDI dan Kedubes Singapura semakin erat dan dapat mendorong LDI untuk terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan jangkauan yang lebih luas.